Beralih ke informasi lain, Saudara, Women Empowerment atau pemberdayaan perempuan dengan menggali potensi sumber daya manusia SDM, maka tim penggerak PKK Kota Jayapura, Papua menginisiasi kegiatan dan lomba dimulai dari tingkat kampung. Dengan SDM mumpuni, diharapkan perempuan Papua tampil membawa prestasi membanggakan dan mengharumkan nama Port Numbai Kota Jayapura, Papua di tingkat nasional. Mitra strategis bagi pemerintah, perempuan yang tergabung dalam tim penggerak PKK Kota Jayapura, Papua, menerapkan sistem bottom up atau dari tingkat kampung ke kota dalam memberdayakan potensi sumber daya manusia SDM yang dimulai dari tingkat keluarga, tingkat RT/RW, dan mengawali dari tingkat desa atau kampung. Tim penggerak PKK Kota Jayapura, Papua menginisiasi sejumlah program Women Empowerment atau pemberdayaan perempuan. Pada Jambore Kader PKK tahun 2024 yang berlangsung selama 4 hari, diikuti 145 perwakilan dari 5 distrik sekota Jayapura. Rangkaian kegiatan dan lomba Jambore Kader PKK Kota Jayapura tahun 2024 antara lain lomba defile, materi edukasi stunting, lomba masak menu beragam bergizi seimbang dan aman, senam kreasi, 6 langkah cuci tangan, lomba gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan, gerakan keluarga Indonesia dalam pengelolaan ekonomi. Dan senantiasa menjadi motivator, inspirator, penggerak, dan juga inovator. Bagi motivator, inspirator, penggerak, dan juga inovator. Bagi ibu-ibu atau mama yang ada di wilayah kerja, wilayah pelayanan masing-masing. Dari RT/RW, kelurahan, hingga distrik. Walaupun atau usia boleh tua, pengalaman boleh panjang, tetapi semangatnya tetap semangat anak muda. Kaum perempuan harus menunjukkan keberdayaan dirinya sebagai kaum perempuan yang mampu untuk mengaktualisasikan dirinya, mengerahkan seluruh potensi dirinya, kabupaten, kota, dan juga paling level terkecil, yaitu di pemerintahan kampung. Tim penggerak PKK Kota Jayapura mengajak stakeholder lain berkontribusi memajukan pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility dengan pemberdayaan potensi SDM unggul dan berkualitas dimulai dari tingkat kampung hingga tampil membawa prestasi membanggakan dan mengharumkan nama Port Numbai Kota Jayapura, Papua di tingkat nasional dimulai dari tingkat kampung hingga tampil membawa prestasi membanggakan dan mengharumkan nama Port Numbai Kota Jayapura, Papua di tingkat nasional.